Ah, luar biasa. Ah, semangkanya warna kuning. Ya. Di mana Anda? Ah, semangka madu katanya. Anda belinya ada di Jalan Romodong. Ya. Ini pas bulan puasa, ya. Ah. Ini jadi semangkanya kuning, biasa kan hijau ya, benar enggak? Ya. Ah, jadi ini warnanya kuning. Jadi ini kalau saya sebut semangka emas. Semangka emas karena warna kuning, ya. Jadi kalau Anda makan beli ini, mudah-mudahan rezeki Anda besar dapatnya. Terus setelah semangka, kelapa muda, ya. Banyak. Oh, dua tempat lagi, ya. Ah. Terus kalau Anda mau beli kelapa untuk diparut, ada juga ya. Nah, yang menarik untuk bulan puasanya ini nih, ya, salah satu makanan yaitu kulak pisang. Pisang apa nih, Bu? Pisang kapas. Hah? Pisang kapas. Pisang kapas. Wush, unik pula apa nih, pisang kapas namanya. Ah, dan ini kue telepon khas Belinyu ya. Kue telepon khas Belinyu ya. Oh, ya, ya. Ah, ini dia. Ya, ini saya mau coba. Ini mau saya coba. Sama, ya, dua aja ya. Saya rasa ya. Ini mau saya coba dua ini. Ya. Katanya boleh dimakan di tempat. Tidak apa-apa lah ya. Oke. Okay. Nah, sekian dulu. Ya, sebenarnya tadi mau video shoot ya. Ah, nanti saya video shoot dia punya semangka karena unik ya. Ah, ini video yang dijual pada bulan puasa, kue-kue, kerupuk, makan oleh-oleh dari khas Bangka ya. Ah, tokonya, nama tokonya apa, Bu? Irma, Bang. Toko Irma. Oh, ya. Ah, ini tokonya ya. Jadi setiap hari ini buka, jual minuman ya. Ada es apa? Kelapa muda. Es kelapa muda. Ada yang khusus es? Ada. Kelapa muda ya. Ah, ya. Ah, silakan Anda mau berhenti di sini, ya. Ah, saya foto di depan kelapanya. Semangkanya nanti ya. Ah, berhubung ini kelapanya ada dua tempat. Jadi cukup banyak, ya. Ah, ini kelapanya dan di situ. Ah, menarik di situ dulu lah, ya. Ah, oke. Okay. Video shot. Video I know, bukan video shot ya. Aduh. Nanti video shotnya. Ya, sekian. Terima kasih.